Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alimul hakim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah sunnat dalam menjalankan ibadah puasa adalah mendahulukan berbuka dan mentakhirkan sahur. Arti mendahulukan berbuka di sini adalah begitu sampai waktu berbuka, maka kita langsung membatalkan puasa kita dengan tidak berlale-lale dengan melakukan hal-hal yang lain. Kemudian, dalam kita berbuka tersebut, maka dianjurkan kepada kita untuk yang pertama sekali berbuka dengan buah kurma. Jika itu tidak kita dapatkan, maka berbukalah dengan sesuatu yang manis. Nah, ketika kita berbuka puasa, juga ada perintah lain yang juga merupakan sunat bagi kita jika untuk kita melakukannya yaitu membacakan doa ketika berbuka puasa yang sering kita bacakan adalah Allahumma lakal sumtu wa bika wa ala rizqika birahmatika ya ada sebuah persoalan yang timbul dalam masyarakat bahkan ini dipertanyakan oleh sebahagian masyarakat kapankah Allah malakasum sumtu itu kita bacakan apakah Uh, setelah kita berbuka terlebih dahulu atau sebelum kita berbuka. Ketika kita melihat di dalam banyak kitab fikih bahwa di sana dikatakan ini doa Allah Malkasum tu ini kita bacakan setelah kita membatalkan terlebih dahulu minimalnya setelah kita meminum seteguk air kemudian kita berhenti sejenak maka kita iringi dengan membacakan doa Allah Malkasum tu wabika amantu ala rizqika bi rahmatika ya rahman rahimin dan ini jika kita lakukan mendapatkan pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan ibadah puasa. Kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah di dalam bulan Ramadan ini kita berburu kebaikan. Kita mencuri kebaikan di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal ibadah kita. Jangan sia-siakan Ramadan ini dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita apapun dan juga bagi orang lain. Maka dengan mempergunakan waktu sebaik-baiknya dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ridhanya dan dengan ridha Allah itulah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita pada kali ini dan Allah tempatkan kita pada tempat orang yang mutaqin. serta Allah hadiahkan surga Jannatul Na'im untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat ini moga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Wallahul hadi ila mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.